Assalamualaikum dan hai, anda bersama kami dalam Sembang 24 yang mana kami akan merangkumkan berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas. Anda bersama saya Arif Ismail dan juga Fadli Halim. Dan hari ini kami nak berkongsi mengenai pengalaman kami di acara Mobile Congress 2019 pada hari pertama dan apa yang kami pegang, kami cuba. Yang mana ini merupakan kali kedua kami ke sini dan kami telah merasai banyak telefon-telefon baru pada hari ini. Antara ialah saya sendiri yang dah pergi ke booth Nokia yang mana menampilkan Nokia 9 PureView yang membawakan kupaing 5 kamera. So macam mana impression Arif dengan Nokia yang sebelum ni dah ada ura-ura menggunakan 5 kamera. So sekarang dah jadi nyata. Apa komen Arif? Pertama sekali macam semalam dia tengok dia punya live stream. Tengok macam ni gimmicky yang betul-betul gimmick ni. Okay. Tapi bila dah hands-on tadi, bila dekat booth Nokia tu, saya rasa macam kagum pula kan. Sebab saya sebelum ni memang memang penggemar Nokia dah lama. Tapi bila dia buat 5 kamera ni macam terlampau banyak sangat. Sebab dulu kita tengok sama-sama PureView sebelum ni, kita tengok ada Nokia 808 PureView, kita ada Nokia 1020 kan. Yang mana Lumia 20 ya. Saya suka dengan telefon tu sebab dia ambil gambar memang sharp, dia memang nampak gambar tu betul-betul. Yang tu tak silap bukan 41 dia 41 memang betul-betul. Dia memang betul-betul tak boleh lawan lah time tu dengan telefon-telefon lain. Tapi bila tengok ini sampai 5 kamera, dia membuatkan saya fikir banyak sangat ni. Sebab tengok pixel, pixel ni antara telefon yang boleh kata ambil gambar yang clear lah. Ambil gambar yang clear. Rasa yang tu, yang tu lagi power tu macam mana? Dia guna satu lensa je. Tapi dia punya keupayaan dia macam kita nampak lah, Lumia pixel ni memang jauh meninggalkan pesaing-pesaing yang lain. Tapi bila tengok Nokia buat 5 ni macam terlampau overkill. Tapi sebenarnya teknologi yang dibawa oleh Nokia 9 sebenarnya, ia membawakan 5 kamera ni sebab dia nak RGB dengan black and white. Jadi bila dia orang menggabungkan ke semua sensor ini, dia akan bolehkan dia mendapat gambar yang sharp dan yang range yang lebih baik. Dan ia juga membawakan sensor ToF yang bolehkan ia membaca 1200 lapisan mengenai data kedalaman gambar berbanding 10 pada telefon biasa. Okey, hari bercakap tentang teknologi ToF tadi tu. Apakah kelebihan berapa? 1200 itu sangat banyak detail sebuah gambar tu. So dia dapat mengesan setiap inci kedalaman sebuah gambar tu. Apa kelebihan menggunakan kamera? Kelebihannya ialah kita boleh mendapatkan gambar bokeh lebih baiklah. Sebab sekarang ni masalah untuk gambar portrait mode terutamanya. Tengok dia punya, bila kita tengok sisi subjek kan, nampak cacat. Dia macam jadi ada something macam halo effect. Halo effect lah. Tapi bila dia buat macam ni, dia lebih baik. Bukanlah kata dia perfect, tapi ia lebih baik berbanding-banding telefon-telefon yang menggunakan single camera ataupun menggunakan teknologi berasaskan software. Dan kita nampak Nokia juga mengutamakan dari segi kepercayaan gambar dan ia juga mempunyai penawaran dari mid-range yang mengagumkan sebab dia boleh mampu mencapai sehingga 12.9 stops of the mid-range. Cuma saya kecewa dengan dia punya chip processor yang digunakan. Sebab dia guna, masih lagi gunakan 845. Bila tadi tahun test 2019, 845. Tahun 2019. Bila tadi test nak tukar mode kamera lain ke kamera macam mode GoPro atau ke black and white, nampak tak nampak perlahan. Nampak lagi. So ini mungkin sebab software yang digunakan dalam Nokia 9 yang ada sekarang ni mungkin beta ataupun masih lagi engineering unit. Jadi mungkin akhir nanti mungkin dah dioptimasikan mungkin lebih laju. Sebab 845 ni masih laju sebenarnya. Cuma nampaknya dia tidak begitu dioptimasikan dengan baik. Dan juga kapasiti bateri lah bagi saya yang agak kecewa. Berapa tu? 3320. Untuk telefon yang menggunakan 5 kamera dan menggunakan 3300 mAh. Dan dia punya screen pun pakai Quad HD. Dia macam, wih, ini mampu ke nak ni? Mungkin itu salah satu sebab dia guna Snapdragon 855 mungkin. Tapi kalau kan Snapdragon 855 ni lebih power efficient dengan 7 nm proses. Sebab 7 nm kan. Ni bila 845 masih lagi 10. Jadi macam kenapa Nokia masih lagi letakkan chip yang lama? Dan saya juga dah merasai beberapa telefon-telefon lain lah. Macam Nokia 4.2, 3.2, ada Nokia OnePlus. Dan Nokia OnePlus pun dia merupakan Android Go. Dan juga satu Nokia basic pun lah, Nokia 210 tak salah saya. Itu memang agak basic dan dia pun ditujukan kepada golongan berusia ataupun adik-adik yang nak fungsi asas saja. Tapi saya paling tertarik dengan Nokia 4.2 sebab saya suka rekaan dia compact. Lepas tu macam antara yang design dia macam sesuai untuk semua golongan usia. Dan harga dia pun macam yang macam tadi Nokia 9, kita nampak harga dia lah ditawarkan di pasaran Amerika Syarikat pada harga $699. Tapi bagi saya harga dia boleh kata amat baik lah untuk sebuah peranti yang groundbreaking dengan ada 5 kamera. Tapi bergantung juga sebab kalau saya sendiri takkan pilih kamera yang banyak, saya lebih pentingkan kamera quality ataupun image quality. Tapi macam ada cakap tadi, dapat sehingga 12.9 stops of dynamic range which is bagi saya agak tinggi untuk sebuah kamera sensor dekat sebuah telefon pintar. Jadi depan Nokia, saya dah pergi booth Xiaomi juga. Booth Xiaomi tu saya dah pegang Nokia Xiaomi Mi 9. Xiaomi Mi 9. Xiaomi Mi 9, kita ada Xiaomi Mi 9 Transparent Edition. Dan juga kita ada Xiaomi Mi 9 SE. Susah memang banyak. Apa beza transparent dan juga Mi 9? Dari segi yang transparent tu, of course nama pun transparent. Kita tengok belakang dia masih lagi menawarkan reka bentuk yang transparent. Tapi ia bukanlah menawarkan komponen yang betul. Sebab sebelum ni ramai yang macam argue ataupun macam membahaskan adakah komponen di belakang Xiaomi Mi 8 Explorer Edition dulu betul. Tapi bila dah buat teardown apa semua, rupanya dia merupakan stiker. Dia punya
plastik je, housing je. Housing je. Tapi tengok macam Xiaomi tengok benda ni macam ramai juga suka benda ni kan. Kira macam orang ramai menyambut baik dengan rekaan ni. Jadi mereka buat satu Xiaomi 9 Transparent Edition dengan rekaannya lebih cantik. Kira dia dah tahu lah, Xiaomi tahu lah ini fake je. Tapi macam orang mesti nak lebih baik kan, nak lagi cantik. So dia buat lagi benda ni. Tapi saya, saya dapat rasakan, saya sendiri rasa yang Transparent Edition tu bagi saya nampak cool lah. Nampak cool. Sebab nampak macam kemas dan sebagainya. Nampak komponen dalaman tu. Walaupun kalau tak enthusiast, maybe akan kata oh ni fake, tak boleh apa ni, kenapa dia tak fake. Tapi ini nampak cool lah. Gimmick tu memang gimmick, tapi still nampak cantik. Nah, dan dia juga mempunyai button Google Assistant yang warna merah. Bila kita tekan kat tepi tu warna merah, yang butang-butang Google Assistant tu. Lepas tu dia punya kamera lah yang paling banyak. Dia ada 7P lens dan juga mempunyai aperture lebih besar, iaitu f1.47 tak saya. Itu memang agak besar untuk sebuah telefon pintar setakat ini. Sebab kita tengok Samsung Galaxy S10 ataupun Galaxy S9 pun masih lagi menggunakan f1.5. Paling rendah 1.5 lah. Tapi ini paling besar ni, 1.47 rasanya. Sebab macam tengok peranti-peranti lain masih lagi menawarkan f1.8, f1.7, tapi ini dah terlalu besar aperture dia. Jadi mungkin dengan ada aperture lebih besar ni akan datang, mungkin kita akan lihat banyak lagi telefon-telefon yang akan membuat aperture lebih besar untuk mendapatkan gambar malam atau percahayaan rendah yang lebih baik. Dan saya juga pegang Xiaomi Mi 9 tadi. Xiaomi Mi 9 tu tiga je benda yang Xiaomi highlight kan untuk benda pembaruan, terutama dari segi chip urusan, ada pengimbas jari bagi bawah skrin, dan juga menawarkan fungsi penyiasat pantas 20W. 20W yang terbaru? Yang terbaru, yang terbaru. Itu antara yang terpantas. Dia tengok dia punya data tu, 90 minit dia dah habis charge. Kira macam 1 jam 30 minit. 1 jam 30 minit. Ini antara, kira macam sebelum ni saya tak pakai punya santai bawah, tapi bila tengok Xiaomi ni buat macam ni, mungkin agak pakai. Mungkin disebabkan bateri dia agak rendah. Agak rendah, 3300 mAh je. 3300 sama juga dengan Xiaomi Mi 8. Dan satu lagi Xiaomi, Xiaomi adalah Xiaomi SE, iaitu telefon kelas pertengahan dengan menggunakan chip Snapdragon 712. Dan juga saya impresi dia, dia bawa fungsi pengimbas jari juga dekat Mi 9 SE. Ini antara orang kata ni lah, dia dah bersaing macam Vivo V11. Vivo 11 pun ada fingerprint. Ada display fingerprint. Jadi Xiaomi 9 pun dia buat benda yang sama juga. Dan nampak permainan di situ. Nampak permainan di situ. Dan saya tengok macam ini antara siri produk yang mungkin akan menarik perhatian ramai untuk tahun ni. Jadi bagaimana dengan Fazli? Tadi Fazli pergi ke mana? Tadi saya pergi ke booth. Yang pertama sekali saya pergi ke booth Sony, yang mana saya memegang tiga jenis peranti, tiga produk terbaru mereka, iaitu Sony Xperia 10, iaitu sebuah peranti kelas pertengahan, Sony Xperia 10 Plus dan juga Sony Xperia 1, iaitu sebuah peranti flagship terbaru yang menggunakan 4K screen. Okey, pertama sekali saya nak bercakap tentang dia punya mid-range ni. Ianya menggunakan, pertama sekali adalah ketiga-tiga phone ni, smartphone ni menggunakan screen bernisbah 21:9. Ini adalah yang pertama kalau tak silap saya menggunakan screen seperti ini. Dan Sony pun terkenal dengan sebuah jenama yang lebih keharapan lah. Bukan nak kata dia tak follow up, cuma dia macam tak suka ikut trend dan suka buat trend dia sendiri. Ya, dia, betul. Dia suka pace dia sendiri, dia tak suka tiga orang. So inilah salah sebab salah satu langkah dia buat. Apa saya nak katakan adalah ketiga-tiga phone tu nampak sangat sama. Apa di bahagian depan, sebab bila saya pegang, saya terasa seperti pegang sebuah remote. Oh, yeah, yeah. Remote TV. Sebab panjang. Sangat panjang, 21:9. Bukan tu je, 21:9 tu dah tinggi tau, dah panjang. Tapi bila dah ada dahi dekat atas tu untuk letak seperti speaker dan juga kamera, ini lagi lah panjang. Kemudian okay, dua peranti bawah ni, kelas pertengahan ni menggunakan Snapdragon 630 dan juga 636. Surprisingly masih lagi menggunakan prosesor yang lama dan tidak menggunakan prosesor seperti 710. Kemudian kita bergerak ke flagship dia, produk terkenal sekali dengan sebuah peranti yang menggunakan 4K screen. Jadi untuk mereka yang sukakan resolution yang tinggi, ini adalah satu sebab korang nak beli Sony Xperia 1 ni. Ini dapat menawarkan 4K screen dengan sokongan HDR, kamera juga. Akhirnya, Sony aku meletakkan 3 kamera pada bahagian belakang. Biasanya, yang sebelumnya hanya 2 saja. Kali ini meletakkan 3 kamera, iaitu wide biasa dan juga ultra wide, kemudian telephoto. Dan kamera ini mampu merakam 4K HDR. Rasanya tak ada lagi yang dapat merakam 4K HDR kamera pada bahagian belakang, dan korang masih lagi korang akan dapat view rakaman 4K HDR tu pada display 21:9 tu. Tapi tengok macam cantik. Cuma saya persoalan saya bila dah panjang macam tu, macam mana nak guna wide mode tu? Itulah. Mungkin boleh letak Samsung One UI kot kan. Lagi senang nak pakai. Di saat telefon pengeluar-pengeluar ni dah macam mengutamakan balik fungsi wide mode ni macam. Tapi tengok Sony dia buat makin panjang tu macam. Pada mulanya saya rasa macam kurang yakin. Tapi bila tengok sendiri. Okey, sebelum tu saya nak beritahu yang Sony Xperia 1 ni tak ada headphone je. Tapi dalam video tu saya kata tersalah kata lah. Sebabkan ketiga-tiga kamera smartphone tu semuanya nampak sama. Sangat sama. Dan seingat saya akan ada 3.5 mm. Dan saya tengok juga spec sheet dan sebagainya.
meletakkan, boleh kata saya terlepas pandang juga, mungkin saya terback dan ke depan ke apa ke, dan saya nampak ada pilihan 3.5 mungkin apa ke, tu ada lah, silap saya kat situ lah. Tapi kira macam kalau Fazli diberi pilihan untuk beli salah satu telefon ni, adakah Fazli akan beli? Kalau diberi pilihan, saya akan beli. Sebab saya suka kan kamera 4K tu, mereka saya ada 855 yang terbaru. Tetapi yang kecewanya hari, dia tak ada 5G. Masih tak ada 5G. Sony tak menawarkan 5G pada smartphone mereka kali ini. Saya tak pasti kenapa dia tak menggunakan modem LTE yang dikeluarkan oleh Qualcomm itu sendiri. Yeah. Daripada Sony, saya sempat menyentuh LG G8 TQ. LG G8 TQ ni saya nak cakap satu je, iaitu ia dapat mengesan peredaran darah dalam tangan. Jadi jadi dia ada ID di sendiri. Contohnya seperti yang dinamakan hand ID. Jadi dia akan scan tangan tu, saya tak tahu macam mana, tapi di bahagian depan terdapat QF camera juga. So dia dipanggil Z camera. So Z camera ni dapat mengesan tangan. Jadi jika Z camera juga dapat mengawal ataupun mengesan pergerakan tangan, bukan vein saja, saluran darah saja. Jadi jika saya scan tangan, kemudian saya pusing ke kiri dan ke kanan, dan boleh mengawal volume up ke volume down seperti dengan muzik dan sebagainya. Kemudian jika saya bergerak ke kiri atau ke kanan, terdapat pilihan aplikasi antara kedua pergerakan tu. Atas bawah tak ada lagi. Kiri kanan sahaja dahulu. Kemudian nak kata praktikal tu, bagi saya tak sangat. Sebab bila saya aktifkan music player, saya perlu tekan next. Saya perlu tekan next. Nak volume, okay, kalau tekan play terus dan dengar, memang function. Tapi kalau macam saya ada pilihan saya sendiri, saya perlu still kena scroll, swipe dan sebagainya, tekan dan sebagainya, masih lagi lah. Dan juga ada permainan seperti Honor V20 juga, macam ski tu. Macam kinetnya ya. Ada juga di bahagian depan tu sebab menggunakan kamera. Kemudian dia masih lagi menggunakan speaker boombox. Yang boleh getarkan bahagian screen tu. Volume pun rasa lagi kuat lah. Jadi selain pada G8, ada lagi pegang? Saya lagi nantikan Amaz 24 sebab saya macam tertarik dengan V50 ya. V50 actually ada perkara yang menarik seperti ia dapat menawarkan case screen yang kedua. Nantikan video tu. Jadi itu sahaja untuk sembang 24 pada hari ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang soalan ataupun anda nak komen, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi saya hanya bersama saya Arif Ismail dan juga Fazli Halim di acara Membawa Kongres 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.